morning. Alright, so hari ini saya dengan Avantis lagi. Okay. So apa-apa, saya nak buka mask dulu. Tempat tak ramai orang sangat kan. So bagi clear sikit lah. Okay, alright. So apa yang saya nak cerita hari ini adalah kelebihan dan kekurangan sebuah Avantis. Okay, ini adalah motor Yamaha Ego Avantis 125cc. Okay, motor ni saya dah pakai pada tahun 2018. Okay, dan pernah accident pada 2019. Okay. Okay. First, kita cerita pasal kekurangan dia dulu. Alright. Kekurangan dia first kali bagi saya masa keluar kedai adalah tayar. Yang Yamaha bagi daripada kilang bagi saya tak bagus, sebab dalam beberapa bulan saja saya pakai dia dah benjol-benjol. Better kepada sesiapa yang baru beli motor, terus tukarlah, sebab hujan memang hampir, nanti korang pun pisang nanti dekat jalan. Nanti cover strap lah, ada stiker kan, ke sana ada stiker, macam-macam stiker ada. Tangan korang pun ada stiker. Better tayar depan belakang kita tukar. Itu saya punya pendapat lah. Okay, yang kedua adalah fork. Fork saya pakai dalam 5-6 bulan terus bunyi keletak, keletak, keletak. Okay, memang saya tak berapa suka sangat. But untuk pergi kerja it's okay lah kan. Lepas tu yang ketiga, ini tempat kunci ni kan, dia selalu, saya pun tak pastilah kenapa kan, tapi memang ada time dia tak betul, pasal dia kadang susah nak pusing lah kan. Macam kita nak on, dia tak, dia tersangkut kat sini. Ini okey lah, ada time dia tak okey, dia macam loose, lebih kurang lah. Saya rasa siapa yang pakai Avantis dia pernah rasa benda starter ni, dekat kunci ni memang banyak problem lah. Ramai saya tengok ada problem kat situ. And then dekat mana lagi? Dekat ini. Ini namanya absorber eh. Okay, absorber. Absorber dia memang lebih kurang macam fork depan lah. Dia tak berapa lama untuk pakai. Saya pakai dalam 5-6 bulan macam tu, terus lembut lah. Untuk seorang okey lah, kalau double memang kejap je lah. Siapa yang naik double ada pilihan, memang sekejap je lah. Better tukar lah siapa yang naik double, pakai yang ada performance sikit. Okay. And then yang paling saya tak suka sekali, ini, ni cover ni, cover exhaust. Cover exhaust ni kan, banyak sangat saya tengok dia punya ni, cover ni tertanggal. Okay, saya tak tahu pasal apa, tapi tertanggal. Ini pun dah masuk 3-4 kali tertanggal saya rasa. And then pun korang-korang tengok dia cepat pudar. Okay, lagi satu last. Motor ni tak ada double signal. Okay, tak ada double signal. So saya rasa zaman sekarang ni better semua motor ada double signal kot, lagi safety saya rasa. Okay, itu pasal kekurangan dia, tapi dia ada kelebihan. Alright, setiap motor ada kelebihan dan kekurangan dia. Okay, kita mula dari depan juga. So kelebihan dia, saya suka lampu dia, lampu LED. Okay, sekejap eh. Okey. Lampu dia lampu LED tau. Okey. Kat sini ada macam lampu apa-apa tah.
pandai-pandai kurang lah cakap kan. Okey. Lepas tu tak signal dia. Okey. Ni signal dia. Besar gadang eh. Dia standard macam bayi suku lah lebih kurang. Okey. And then apa yang saya suka lagi adalah dia ada compartment. Ni sekejap eh. Kadang kan saya nak ajar sikit lah. Ada perempuan yang tak tahu, ada lelaki yang tak tahu, ada orang yang tak tahulah yang tak biasa main motor. So macam mana nak buka seat ni kan. Saya ajar lah. Ni dah tutup eh. Ha, tutup. Ni masuk ni. Tak kisahlah mana-mana kan. So lepas tu korang pusing ke kiri. Nah. Lepas tu dah buka. Alright. Apa yang ada kat sini? Dia ada bagi tool. Tool ni macam biasalah. Plug punya ni. Kat sini dia punya tank minyak. And then ada compartment. Compartment dia muat untuk sebiji helmet kura-kura. Okay. Tak, nak letak bag boleh. Alright. And then saya suka bab enjin dia. Enjin dia memang smooth bagi saya lah. Untuk smooth korang kena jaga, macam saya pernah cakap korang, kalau korang pernah tengok video saya sebelum ni, dua kali tukar minyak hitam ataupun minyak enjin, satu kali tukar minyak gearbox. Pakai yang mahal sikit lah bagi saya, baru rasa macam smooth. Motor ni saya jaga minyak hitam saja dengan minyak gearbox. Alhamdulillah okey. Walaupun dah accident, tak ada rasa vibrate. Adalah sikit, tipu lah tak ada kan. Okey. Lagi saya rasa tak ada kot. Okey, itu saja. So apa-apa nanti kita sambung. Alright. And then jangan lupa tekan button subscribe dekat bawah tu. Like, comment dan share sebagai tanda korang support saya. Okay. Cun eh. Mini love untuk korang. Ya. Yeah. Assalamualaikum.